Krisdayanti ini luar biasa. Mimi, I miss you. Sini lah, Mai, kangen tau. Mas Anang, sini dong. Sini loh, sama aku, sini. Sini. Mimi kangen sama gua. Sini, sini. Aduh. Tali dulu. Aduh, Mimi. Sini, kita sama Yumi. She is the best diva. Diva banget. The best, diva. The diva is in the house, everybody. Yan. Hey. Mas Anang kenapa ya? Mas Anang kenapa ya, mas? Enggak. Mas Anang sudah bahagia dengan kehidupannya, Mimi juga ada bahagia dengan kehidupannya. Udahlah ya. Loh, kenapa ke situ sih, Bun? Keren kenapa banget, kamu tanya kali? Keren penampilan. Sebentar, Boy. Gua harus nyebutin dulu, gua salut banget sama Krisdayanti. Ini salah satu senior gua di Asia Bagus. Ini Grand Champion juara loh. Asia Bagus mungkin. 16 tahun. Jadi 16 tahun umur kita. Itu dia tuh sampai sekarang masih gila powernya, tekniknya. Aduh udah juara banget. Ini sosok idola luar biasa. Top. Mimi. Apa? Kamu melihat Melisa gimana? Pertama seneng karena tentu lagu kita bisa dibawakan sama Melisa dengan lebih bagus.
dan seneng ada anak Jawa Timur yang bisa well representatif untuk naik ke panggung Indonesian Idol. Terima kasih tentunya untuk Idol 2021 yang terus bersinar melahirkan bintang-bintang baru. Dan saya rasa Melisa mampu dan mau untuk berkolaborasi dengan semua genre. Artinya yes, kamu harus siap gitu ya, besok-besok mau nyanyi sama nyanyi dangdut, nyanyi pop, rock, atau band, jadi harus siap. Gimana, seru kan penampilan para calon idola? Seperti apa kelanjutannya? Subscribe sekarang. Jangan lupa untuk nge-like, comment, share lewat sosial media kamu.